dipersembahkan oleh Ukiran Inspirasi Sang Maestro, dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kita selalu sehat dan kita diberi kemudahan oleh Allah dalam beribadah kepadanya. Dalam hidup, terkadang kita menghadapi kebimbangan, keraguan dalam menyelesaikan masalah. Dan bahkan dihadapkan sesuatu yang saya ambil atau tidak, saya lanjutkan atau tidak, saya beli atau tidak. Maka ada satu konsep, dalam satu momen ada seorang sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad. Beliau bercerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sowan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sudah masuk ke kediaman Rasulullah, belum mengucapkan satu kata pun, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada sahabat Wabisah, Jikta tas'al anil bir. Wabisah, kamu mau ke sini mau tanya apa itu kebaikan?" Maka kemudian Wabisah dengan terkaget-kaget karena belum ngomong, tapi Rasulullah sudah bertanya, dan itu yang menjadi kerentek dalam hatinya dari rumah. Kemudian sahabat Wabisah mengatakan, "Qultu na'am ya Rasulullah." "Jih jenabi, saya datang ke sini, sowan ke sini, mau bertanya apa itu kebaikan." Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Istafti qalbak." Mintalah fatwa kamu kepada hatimu sendiri. Minta nasihat kepada hatimu sendiri. Kita tahu para pemirsa bahwa hati tidak akan bohong. Mungkin mulut yang berbohong, tetapi hati tidak akan bohong. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, "Albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalb." Kebaikan itu, Wabisah, ada yang menyebabkan jiwa kita tenang, yang menyebabkan hati kita terasa nyaman, tidak gundah. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nas wa aftauka." Dan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwa itu tidak tenang, yang membuat hati terasa sesak, dalam artian dia tidak nyaman. "Wa in aftakan nas wa aftauka." Walaupun orang-orang telah memberi nasihat kepadamu ataupun kamu meminta nasihat kepada mereka. Dari sini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita kalau punya apapun, masalah apapun, maka tanya hati nurani kita. Apakah itu baik atau tidak? Kita jalankan atau tidak? Bahkan ada satu riwayat dari sahabat Nawas bin Sam'an, beliau mengatakan, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fin nafsi wa karihta ay yattali alaihin nas." Kata Rasul, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yaitu Nawas bin Sam'an, beliau termasuk ahli Sufah yang kemudian tinggal di Syam, dan beliau salah satu yang meriwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Bahwa kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwa tidak tenang dan kita malu untuk dilihat oleh orang lain. Jadi simpel, kalau kita malu untuk dilihat oleh orang lain, maka perbuatan itu tidak layak untuk kita lakukan. Dan semoga kita dalam naungan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara ini dipersembahkan oleh Ukiran Inspirasi Sang Maestro, dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.